Selamat pagi guys. Hari ini kita nak masak kuetiau guys. Ya, kita nak masak kuetiau goreng guys. Bahan-bahan dia simple je guys. Ni daging ayam yang kita cincang kasar tu guys. Bawang merah, bawang putih, sebiji telur dengan lebih kurang 300 gram tauge guys. Lepas tu bahan-bahan lain dia. Ajinomoto, garam dan kicap soya pekat guys. Kita sediakan bahan dia dulu guys. Okay guys, kita buat apa yang patut dulu guys. Okay, untuk kuetiau ni guys, kita akan masukkan kita punya kicap pekat guys. Ini saya guna kuetiau yang setengah kilo ya guys. Lalu kita masukkan bahan perasar guys. Sedikit ya guys. Dan kita masukkan garam guys. Guys, kita kena guna jari ya guys. Ya. Itu gaul lah guys. Ini William Bujang style guys. Kadang-kadang kalau kita gaul dekat kuali guys, kadang dia tak rata guys. Kita tengok sekejap je rata guys. Kalau nak lebih hitam dia punya warna tu guys, bubuh lebih sikit. Kita punya kicap pekat. Oke, siap guys. Kita ke dapur guys. Oke guys, kita panaskan kuali. Kita terus masukkan kita punya minyak guys. Sikit ya guys. Kita masukkan terus kita punya bawang dengan bawang merah dengan bawang putih tadi guys. Oke, kita punya bawang nih udah naik kuning guys. Kita punya bau udah naik. Kita masukkan kita punya ini guys. Ayam cincang kasar. Simpel guys. Oke guys. Nah, ini saya tak masukkan bahan perasa ya guys. Kalau nak boleh ya guys. Oke. Okay. Saya tak masukkan sebab dekat kuetiau tadi kita dah bagi bahan perasa ya. Itu ini dah siap masak guys. Oke, kita masukkan kita punya telur. Ini jadi macam ini guys. Kita terus masukkan kita punya kuetiau guys. Nah, ini gengsi ya guys. Ini William Bujang style guys. Oke, stay tune guys. Oke, kita bagi dah garing sikit guys. Macam ni guys. Dasar dia punya bunyi kuali ya guys. Oke, yang terakhir kita masukkan kita punya tauge guys.
harga ini ada orang minat banyak guys, ada yang sedikit ya. Oke, kita rasa dulu guys. Memang tidak pernah mengecewakan dia punya rasa guys. Oke, sehingga di sini saja guys. Kita punya video pagi ini untuk buat kuetiau goreng sarapan pagi guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel William Bujang guys. Wah, ini rupa dia guys. Ya. Kuetiau goreng William Bujang style guys.